Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pekerja, kali ini kita akan membuat video cara pemasangan downlight. Biasa disebut lampu tangan, lampu di plafon. Lampu seperti ini. Merek Philips ya, sahabat. Seperti ini. Kita lihat dulu, kita review bagaimana bentuknya. Ini yang model tertutup kaca ya, sahabat. Cara membukanya tinggal putar saja. Ini ada lubang, ini ada kuncian di sini. Masukkan kembali. Kalau mau masang, tinggal putar ke kanan. Sudah. Jadi sini ada baut untuk setelan naik turun karena ini lampu biasanya panjang atau pendek. Di sini bisa dinaik turunkan. Seperti ini sahabat, bisa naik bisa turun, bisa setel untuk lampu yang di sini biar nggak mentok di kaca ini. Dan ini pengunci sahabat, kita masukkan begini, nanti kita praktekkan di medianya. Ini bisa mengunci begini. Dan di sini ada terminal sahabat, terminal ini. Seperti ini. Ini terminal, tinggal masukkan kabel min atau plus kebalik nggak apa-apa di sini. Ini di bawah, dikendorin, tinggal masuk. Dan kita langsung praktek cara penyambungannya. Di sini lebar 12 cm sahabat. Jadi kita buat lubang 10 cm, ini 1 cm, 1 cm dikurangi. Jadi di kardusnya tertulis L 120 mm, berarti 12 cm. Kita buat lubang 10 cm dengan alat seperti ini. Alat sederhana ini untuk melubang, ini untuk asnya, dan ini untuk menggores GFC. Caranya begini sahabat, putar. Sahabat, karena sini GFC-nya terlalu tipis, kita tambahin plat seperti ini sahabat, biar kunciannya lebih rapat ke sini. Ini dari plat biasa aja. Kita tekuk di sini. Kita masukkan caranya begini. Kuncinya di atas begini. Tinggal dorong. Sudah. Oke. Kita pasang lampunya yang model LED ini. Kalau lampunya macam-macam ya sahabat, ada yang lurus, ada yang tempel, ada yang LED. Penggunanya ini sudah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar Ayahandi channel terus bisa berikan ide-ide yang menarik. Terima kasih.